Kali ini bersama Nimas Dewantari. Widih. Kemarin enggak syuting tahu kah 1,5 tahun? Karena? Karena kuliah doang. Wow. Mama ke mall yuk. Padahal ngapa-ngapain. Aduh. Takut ya kalau jawab ini ya. Mik nih, Mik. Lo jangan berantakan banget, Mik. Takutnya nanti dikira enggak mandi kalau berantakan banget. Gede apa kecil? Kecil aja, soalnya aku orang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs Q, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Oke. Hari ini luar biasa banget karena kita di segmen ngobar ngobrol bareng artis dan kali ini bersama Nimas Dewantari. Widih. Udah lama banget ya kita enggak ketemu ya. Iya, lama banget, bertahun-tahun kayaknya ya. Yes, kamu tuh emang sebenarnya ya, nih sebagai informasi ya. Nimas itu kayaknya aku bilang tuh kayak kamu tuh lebih suka pendidikan deh kayaknya, iya gak sih? Kata siapa? Karena aku ngeliat kamu tuh belajar kampus mulu gitu loh. Suka, kalau belajar tuh emang suka sih. Yes. Tapi emang maksudnya emang mauku sendiri dan memang aku suka gitu. Wih, keren. Sebagai informasi juga nih, sekarang ini lagi S2 Gengs Q. Wow, gila loh. Eh nih, kalau di ngobar ini ada pilih dan jawab. Oke. Terus habis itu alasannya. Oke, okay. Siap? Oke, okay, siap. Nah, yang pertama, karir atau pendidikan? Kalau sekarang ini ya, yes, pendidikan. Karena pendidikan tuh nantinya kan buat karir juga. Oh, gitu, keren. Jadi kita ambil dua-duanya. Emang tapi, kenapa? Pendidikan apa? Pendidikan kan nanti ujung-ujungnya buat kerja, buat kita membangun karir juga kan, yes, sebenarnya. Tapi sebenarnya kamu ambilnya jurusan apa? Psikologi. Psikologi? Wow, keren. Dan sekarang nih S2 di? Atmajaya. Yes, lanjut ya. Ya. Gimana ngebagi waktunya kalau ini sekarang ini lagi syuting? Terus okay, kamu kuliah itu gimana ngebagi waktunya? Kalau kayak sekarang kan cuma tesis doang. Jadi ya udah kayak kalau lagi enggak syuting ngerjain tesis. Kalau lagi syuting kan ini 3 hari kan kita syuting. Jadi udah enggak ngerjain tesis dulu. Wah, gitu. Hebat banget sih kamu bisa banget ngebagi waktu apalagi S2 kan lumayan susah kan. Kemarin enggak syuting tahu kah 1,5 tahun? Karena? Karena kuliah doang. Wow. Keren, keren banget ya. Ini kalau ngomong-ngomong karir, kamu udah berapa tahun sih di dunia entertain? Berapa ya? Kalau dulu tuh kan awalnya aku syuting iklan. Kalau syuting iklan tuh dari kecil banget, syuting iklan dari kecil banget. Terus kayak baru main sinetron tuh 2007 ya? Yes. 2007, waktu itu main Candy. Itu, ngetopnya tuh banget Candy, tuh dari Candy ya? 2007, abis itu ya udah biasa on off gitu. Jadi kalau syuting-syuting, ntar lagi sibuk sekolah nggak syuting, ntar syuting lagi gitu. Hebat sih kamu konsisten di dunia pendidikan dan juga karir, luar biasa. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Nge-mall apa di rumah? Nge-mall. Kenapa kamu suka banget aku nge-mall? Aku dari dulu, dari waktu masih kecil banget aja suka banget ke mall. Jadi kalau misalnya di rumah tuh pulang sekolah gitu ke mama, mah ke mall yuk. Padahal ngapa-ngapain di mall, cuma keliling-keliling aja. Keren. Jadi sampai sekarang juga kayak kalau bosen tuh masih suka jalan-jalan ke mall sendiri. Oke. Okay. Mall favorit di mana? Yang dekat rumah aja. Apa? Gitu. Kokas. Oh, Kokas. Oh, anak Tebet nih. Oke. Okay. Yes. Pertanyaan selanjutnya, cinta atau uang? Aduh. Takut ya kalau jawab ini ya. Kan kalau jawab cinta, ih bohong banget. Uang, ih mata duitan. Iya. Ini tuh tricky ya pertanyaannya, tricky, ya? Tricky banget. Terus. Cinta atau uang? Apa ya? Ya loh, ini berat loh. Berat loh itu. Cinta dan uang. Cinta. Tapi sekarang udah dapet belum cintanya? Cinta apa nih? Cinta hubungannya. Cinta orang tua kan udah dari kecil, dari lahir kita dapet. Pasangannya? Pasangannya ada. Alhamdulillah. Ada. Selalu lihat aku di Instagram kamu ya. Kayaknya awet itu. Awet gila, itu berapa tahun sih? 7 tahun. Wow, gila. Jadi kamu pacaran dari SMA kali ya? Enggak, dari kuliah. Dari kuliah? Sampai terus, sekarang. Wow, hebat. Rasanya bisa awet terus gimana sih? Gak tahu ya. Gitu-gitu aja, kayak temenan aja gitu. Wah, keren. Jadi cinta atau uang? Dua-duanya lah ya. Cinta dan uang lah. Lanjut, rambut panjang atau pendek? Panjang. Ya, dan dulu kamu segini-segini aja ya? Pernah loh kak segini, waktu itu syuting segini gitu. Terus? Tapi, gak tahu gak pede.
Jadi lebih suka jadi rambut lebih panjang. Suka rambut panjang. Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi kalau pasangan lebih suka yang rapih atau yang acak-acakan? Yang santai. 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 Jadi jangan kayak terlalu rapi. Kalau rapi kan kayak aduh kaku banget, banget ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak berantakan kayak jangan kayak gak mandi gitu dong gitu. Jadi kayak santai aja. Ini kebetulan kameramen kita mukmik nih mik. Lo jangan berantakan banget mik. Takutnya nanti dikira gak mandi oh, kalau nah. Berantakan banget. Jadi santai. Nah, oke. Okay. Kan. Siap. Yang selanjutnya. Kurus atau semok? Buat yes, aku ya. Yes. Kalau aku kurus aja deh. Kurus. Kurus. Oke. Okay. Kalau buat pasangan, jadi pasangan yang yang biasa aja. Biasa aja. Kurus enggak? Kurus sih, kurus kali ya. Tapi enggak kurus banget juga. Ya sedang lah. Sedang. Oke okay lah gitu, proporsional. Oke. Okay. Gede apa kecil? Kecil aja soalnya aku orang kecil. Aku kan orang kecil. Masa disuruh pilih gede kecil? Pilih gede kecil aja. Kamu disuruh kayaknya kecil-kecil ya? Karena aku orang kecil kan. Aku aja tinggi cuma segini. Oke, okay, maksudnya tuh materinya. Materinya. Uangnya lebih yang lebih kayak kecil apa yang gede? Ya kalau uang gede dong. Kalau uang. Kalau barang? Kalau barang-barang, iya, kayak beli barang, beli, iya, tas, beli barang. Yang kecil. Oh yang kecil, gitu. Soalnya aku orang kecil, okay. Petit gitu. Siap. Ini yang terakhir nih. Okay. Layar lebar atau TV? TV aja gak apa-apa. Kenapa? Karena kita di TV terus. Coba kalau Kak Iman, layar lebar apa TV? Pengen banget layar lebar tapi kayaknya belum ada yang ngoling. Iya, gak apa-apa kan, berarti kalau misalnya itu nggak mau layar lebar, nah, TV juga nggak apa-apa, tapi karena sekarang kita di TV ya udah, yes, di TV aja deh dulu. Yes, bener banget. Gitu. Itu dia semua pertanyaan udah terjawab dengan lugas oleh Nimas Dewantari. Tapi terakhir nih, cita-cita kamu apa sih? Cita-cita aku, aduh susah ya kalau kalau dulu ditanya cita-cita banyak kan ya, yes. Kalau sekarang tuh ditanya cita-cita susah. Ya kalau aku sih cita-citanya sekarang rencanaku tuh yang menjalani apa yang maksudnya aku lagi jalanin sekarang gitu. Jadi kayak misalnya aku sekarang lagi syuting, yes, sama lagi pendidikan. Ya aku maunya insya Allah nanti lulus S2 jadi kerja dari yang jadi psikolog juga, yep. Tapi aku tetap pengen syuting juga karena dari, wah, dulu udah syuting. Susah ya kalau iya kan? Berhentiin syuting tuh ya. Ya seenggaknya ya 3 hari 3 hari seminggu apa-apa kali ya. Setuju. Oke kalau gitu terima kasih nih Mas. Tapi biasanya di akhir segmen tuh aku suka ada kata bijak. Kalau enggak, motivasi hidup kamu tuh apa sih? Motivasi hidup aku? Aduh, susah nih ya. Susah ya, susah ya kata bijak, kata bijak kata kamu bijak, ada enggak? Takutnya enggak bijak. Ya udah, apa-apa. Pesan-pesan deh buat teman-teman. Pesan-pesan buat kalau aku yang selalu aku pegang ya, kayak this too shall pass. Jadi kalau kita lagi ngerasa kesulitan gitu, kalau aku lagi ngerasa kesulitan, aku pasti mikirnya enggak, ini pasti lewat, nanti pasti lewat gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita sedih-sedih, ya udah sedih aja nggak apa-apa, nanti pasti bakal lewat, nggak bakal sedih terus gitu. Wow. Jadi this too shall pass. Wow, luar biasa banget. Bener, kita jangan terlalu mengikuti yang sedih-sedih, udah insya Allah aja pikirnya positif gitu kan. Positif aja, jalanin aja, nanti tuh bakal lewat. Asik. Karena ada juga nih hujan tiba-tiba ada pelangi, ya nggak sih? Ya. Itu dia, gengs. Terima kasih banyak, ini udah azan juga. Sampai ketemu lagi teman-teman, jangan lupa di follow Instagramnya Nimas Dewantari. Nimas Dewantari. Ada YouTube? Belum ada. TikTok? Belum ada juga. Tapi yang pasti doakan semoga tesisnya lancar dan segera menjadi psikolog. Yes. Amin. Oke, terima kasih ya Dimas Dewantari. You. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Dah.